Nginep di rumah Iis Dahlia, sikap ayah Devano ke anak Nadia disorot Syaki di manja bak cucu sendiri. Beberapa hari ini Nadia diketahui menginap di rumah Iis Dahlia. Sejak Syaki berulang tahun, Nadia tampak menginap di rumah keluarga Devano. Kebersamaan Nadia dengan keluarga besar Iis Dahlia banyak diunggah di sosial media. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal kedekatan Syaki dan Satrio Dewandoro. Kehadiran Syaki di tengah keluarga Iis Dahlia bak jadi malaikat penghibur. Keluarga Iis Dahlia seperti menanggap Nadia anak sendiri. Syaki pun diperlakukan spesial seperti cucu sendiri. Satrio Dewandoro terlihat begitu telaten dan bermain dengan Syaki. Dikutip dari Instagram Nadia, saat ia akan pulang ke rumahnya, Satrio Dewandoro tampak banyak membantu mengurus perabotan Syaki di dalam mobil. Bawa barang hampir satu mobil penuh, Satrio Dewandoro tampak banyak membantu mengurus barang yang dibawa. Potret kedekatan keluarga Iis Dahlia dan Nadia pun banjir pujian. Banyak netizen yang memuji kebaikan Iis Dahlia dan keluarga kepada Nadia dan Syaki. Potret menggemaskan Syaki. Sosok Syaki anak Nadia belakangan ini banyak tuai sorotan. Baru saja genap berumur 1 tahun, wajah tampan Syaki bikin netizen gemas. Setiap unggahan Nadia yang berbau Syaki selalu ramai jadi sorotan netizen. Banyak netizen yang memuji ketampanan anak Nadia dan Rizky Da ini. Bola matanya yang besar, hidung yang mancur, bibir yang tipis, anak Nadia begitu sempurna. Walau masih balita, namun ketampanan anak Rizky Da dan Nadia sudah terpancar sejak dini. Nadia juga kerap mengunggah momen kelucuan Syaki lewat sosial medianya. Baru-baru ini, Nadia juga mengunggah momen saat bermain dengan Syaki. Bermain cilup bah, wajah Syaki gemas saat tertawa ulah Nadia. Meski rumah tangganya dengan Rizky Da, namun kehadiran Syaki bak jadi pelipur lara bagi Nadia. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.